Jurus nol rupiah nih Tatum. Masih cuci aqua, kasusnya apa? Kasusnya adalah nggak bisa ngeringin. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci aqua nih. Mesin cuci aqua kasusnya apa? Kasusnya adalah nggak bisa ngeringin. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman diperhatikan baik-baik. Lakukan jurus 0 rupiah atau jurus hemat Andre Tatum dahulu. Oke, jeder. Ngeringin jeder. Nah, tuh. Ini nggak mau ngeringin teman-teman nih. Harusnya kalau lagi ngeringin dia muter nih atau ini geter-geter. Ini nggak ada putaran sama sekali. Cabut. Kita putar lu seperti ini. 0000 rupiah. Nah, kita buka di sini. Kita buka di sini satu baut sebelah kanan, oke. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah. Tarik di sini ada lubang. Masuk dapat? Masuk, tarik semua. Nah, ini. Oke. Pertama kali teman-teman yang harus lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan, ya. Cek dulu perkabelan, Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya, Neng. Anda cek dulu perkabelan, teman-teman. Gak boleh satupun ketemu dengan kabel yang putus. Ini kita buka dulu. 0000 rupiah. Alright. Ini kabel semuanya aman, terkendali, gak ada yang putus. Oke. Okay. Kabel gak ada yang putus ya, teman-teman. Ini perkabelan kita cek, gak ada yang putus. Selanjutnya bagaimana Mas Andre kalau tidak ada satupun kabel yang putus? Kita cek dulu untuk putarannya ya. Ini perkabelan aman, nggak ada yang putus. Kita cek dulu untuk putarannya. Kalau berat, Anda harus cari cara gimana caranya biar dia enteng ya. Ini harus enteng teman. Ini kita putar enteng. Coba kita colokin lagi. Colokin jeder. Kita coba sini Neng. Putar tangan mengering. Dapat? Dapat? Nah, Neng ke sini. Nah tuh. Dia nggak ada muter sama sekali teman nih. Ini kan udah kita colokin, ini harusnya muter nih. Nah ini. Ini kan udah kita colokin, kemudian timer pengering udah kita puter ya. Tombol pengeringnya udah kita puter. Ini harusnya muter nih. Tapi ini nggak muter sama sekali, oke. Padahal ini enteng ya. Padahal ini enteng. Cabut colokannya dapat? Dapat? Sekarang kita tes dengan kabel ajaib dulu. Ya, atau kabel colokan dari luar. Ini adalah kabel ajaib, kabel jepit biasa ini. Tidak ada istimewanya di kabel ini. Cuma kabel colokan biasa. Ini pangkal nih ujung dapat. Ini ke pangkal, ini ujung. Ya, ini pangkal nih ujung. Satu warna biru, satu warna lagi warna coklat. Dapat? Ini kita tinggal tempelkan ke kabel dari dinamo pengering dan dinamo pencuci yang bersentuhan atau yang bergabung. Nih perhatikan. Kita akan tes secara langsung atau kita tes dari luar. Ini kabel dari dinamo pencuci, kemudian ini kabel dari dinamo pengering. Mana di antara dua kabel ini yang satu aja yang bersentuhan atau yang bergabung antara kabel pengering dan kabel pencuci, mana yang bergabung? Satu, pasti satu ada yang bergabung nih antara kabel pencuci dan kabel pengering. Kita kupas kabel tersebut. 0000 rupiah, 0 rupiah mas. Dari pencuci ya Neng? Pencuci ada kuning, kuning hitam. Oke. Kemudian dari pengering ada abu-abu coklat hitam. Abu-abu coklat hitam. Kita cek hitamnya coba nih. Nah perhatikan untuk hitam ini. Hitam ini teman-teman kalau diperhatikan, hitam ini lari ke dinamo pencuci dan dinamo pengering. Hitam ini lari ke dinamo pencuci nih. Ini kita potong aja dah biar teman-teman paham. Bentar kita lepas dari sini biar teman-teman paham nih. Ini kita buka dulu. Nih teman-teman nih. Ini hitam ya. Ini hitam dari dinamo pencuci. Nih. Ini hitam dari dinamo pencuci ke sini jeder. Oke. Kemudian pacaran lagi dengan hitam dari dinamo pengering. Nih. Kelihatan enggak, Neng? Nih, hitam dari dinamo pengering. Hitam dari dinamo pengering pacaran dengan hitam dari dinamo pencuci. Oke. Lalu bagaimana? Nah, ini hitam ini ya, teman-teman. Hitam ini kita kasih setrum dari luar. Yang ini nih. Kita kasih setrum dari luar, kita tempelkan satu di sini. Nah, ke hitam ini ya. Hitam ini dah. Hitam ini boleh. Sini ya, ke hitam. Karena hitam dari pencuci sama hitam dari pengering ini pacaran atau bergabung. Berarti ini setrum yang pertama. Kemudian ini, oke, ini kita kasih kemana? Yang coklat ini atau setrum yang kedua, ini kan kabel colokan nih. Ini pangkal nih, ujung. Setrum kedua ini kita kasih ke kapasitor yang larinya ke atas. Ini kabel hitam gak usah dirusin. Ini ada kabel warna abu-abu. Abu-abu nih perhatikan. Abu-abu dari dinamo pengering dia lari ke atas. Nih ke sini.
Tolong diikuti jari saya, Neng. Net, sini ya. Oke, nah dia larinya ke atas nih. Nah, tuh ke abu-abu nih. Larinya ke atas. Oke, nah ini larinya ke atas nih. Nah, ini kita teman-teman tinggal bakar ininya nih, ha. Ini tinggal bakar. Seperti ini. Oke. Nah, ini. Nah, yang ini kita tinggal tempelkan ke dari dinamo pengering yang larinya ke atas. Tempel seperti ini, jeder. Nggak ada satupun kabel yang diputus ya. Cuma nebeng doang. Selanjutnya kita colokin kabel colokan yang dari luar ini nih. Jangan yang ini, jangan yang asli. Yang ini ya. Colokan yang dari luar ini, temen nih. Nah, colokan yang dari luar ini nih kita colokin. Satu, dua, tiga, colok, dapat? Colok. Nah, tuh Neng. Alhamdulillah ya, dapat. Oke, muter ya temen ya. Cabut. Cabut. Ini sudah dipastikan kalau dinamo pengering ada bagus, teman-teman. Ya. Ini kita tes dari luar. Tes secara langsung. Ini sudah dipastikan kalau dinamo pengering ada bagus. Dinamo pengering ada bagus, kapasitor ini bagus nih. Ini namanya kapasitor, dapat? Kapasitor masih bagus, dinamo pengering masih bagus. Selanjutnya bagaimana? Berarti masalahnya di atas ini nih. Nah, di atas ini kita cek ya. Di atas ini kita cek, teman-teman. Berarti bukan masalah di bawah, masalahnya di atas ini nih. Kita akan bongkar ininya. Kita bongkar. Nah. Di sini ada obeng. Ini buka nih. Dapat? Ya. Ini ada baut, buka aja, Der. Ah. Buka ke kiri ya atau berlawanan arah jarum jam, Der, buka. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Yang pada saat praktek kan ada cabut colokannya. Oke. Kemudian kita tinggal buka nih. Nah, buka sini nih. Tarik ke sini. Tarik, buka. Nah, Tene. Kita cek sini. Waduh, nih, Neng. Kelihatan nggak, Neng? Ya. Nih, teman Neng, kelihatan nih. Ini adalah kabel dari timer pengering. Wah, ini, nih, Neng. Ini tolong di zoom. Nih. Ini sepertinya banyak sekali korban tikus nih, ha. Tuh. Banyak sekali korban tikus. Dan ini kita pastikan, kita temunya di sini ada kabel yang putus. Ini berarti masalah sepele, ya, teman. Ini apa? Ini adalah saklar pintu, ya. Saklar ini berfungsi untuk mengaktifkan pengering dan menonaktifkan pengering. Kalau pintu dibuka, nah logikanya kalau pintu dibuka, pengering akan mati. Pintu ditutup, pengering akan hidup. Tapi kalau pintunya ditutup, dia nggak hidup-hidup si pengering, bisa dipastikan kalau ada yang putus, satu, ya. Ada yang putus seperti ini, atau di sininya rusak nih. Saklar ini rusak. Kita sekarang akan kita gabung nih. Kabel warna hijau sama hijau, Neng. Oke? Nah, ini kabel warna hijau sama hijau kita gabung. Kita gabung kabel warna hijau ini, kemudian kita akan nyalakan coba. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah itu. Apakah dengan kita nyalakan ini, mesin cucinya bisa normal kembali? Perhatikan baik-baik. Nah, karena ini ilmu yang sangat sangat hemat. Lakukan yang termudah-termudah dahulu dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Jangan takut dan jangan mau ditakut-takutin, oke? Okay? Coba dibongkar dahulu, cek-cek kanan, cek kiri dulu ya. Dapat? Selesai, Neng. Isolasi, kemudian kita akan rapikan lagi seperti semula. Apakah dengan kita rapikan masalahnya bisa beres? Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Oke. Pasang seperti ini. Pasang. Ini cara masangnya nih, takutnya teman-teman bingung. Untuk merek Aqua nih, perhatikan baik-baik. Untuk merek Aqua, masangnya dari sini. Ini kan ada pentolan nih. Dari sini ya. Nih, kayak gini. Nah, ini sisain dikit. Oke, seperti ini. Baru dorong ke sono, dorong. Nah, kayak gini, dorong. Oke. Kemudian kita pasang baut, Neng. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah. Ini udah, kita rapikan lagi, Neng. Ini kita lepas lagi, ya. Ini karena cuma nebeng doang, kita lepas lagi untuk kabel jepitnya. Atau kabel ajaib. Lepas lagi seperti ini. Oke, kita rapikan lagi seperti semula. Nah. Oke, aman. Sekarang kita akan coba nyalain. Lock jeder. Alright. Kesini, Neng. Kita arahkan ke pengering, dapat? Habis ini, Neng, sini ya. Satu, dua, tiga, ngering ya. Ah, dapat, Neng. Alhamdulillah ya. Oh, temen nih. Oke, nih. Oke. Alhamdulillah ya. Sudah mau ngeringin, temen nih. Cabut. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah benar-benar, Neng. 0 rupiah. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.